itu rilis di 2015 H2 dan di 2016. Ini kita menambahkan Cloud PBX conferencing. Jadi yang di sini ini sudah berlaku di Amerika dan Eropa. Di Indonesia soon, saya belum bisa sebut kapan tanggalnya. Ini menariknya adalah Bapak udah nggak perlu lagi menyediakan on-premise PBX, Pak. Kita akan kerjasama dengan provider. Bapak tinggal pakai Skype Business Online, itu Bapak bisa langsung telepon ke PSTN. Seperti itu. Tapi ini di Indonesia masih belum rilis, masih di Amerika. Organization Analytics, ini bisa melihat organization chart, bisa langsung di sini. Customer Logbox, itu advanced privacy. Biasanya kan ada advanced security, ini advanced privacy. Jadi ketika engineer kita melakukan dan misalnya mau melakukan update software atau apa sebagainya di tenannya Bapak, itu kita akan harus minta approval dulu dari Bapak. Update-nya itu adalah update yang layer-nya bukan di aplikasi, layer-nya yang lebih dalam di network dan sebagainya. Ketika kita mau mutak-mutik itu, kita minta approval. Seperti itu. Jadi sebagai ringkasan, 2016 itu build for teamwork, udah perfect dengan video stem dan centric-nya adalah di person-nya. Ini Exchange Server yang sebagai email service kita. Kalau misalnya ingin bicara lebih lanjut in deep di Exchange, itu sama bisa kontak langsung ke saya. Update-update terbarunya seperti apa, terus Skype yang tadi saya ceritakan, itu Bapak bisa real-time, bisa call keluar, conferencing juga bisa. Kalau misalnya Bapak butuh device yang ditaruh di tengah conference room, yang this is no hassle, orang datang ke sana tinggal nyalain, terus langsung connect ke conference, itu juga kita bisa provide, Pak. Seperti itu, dan yang terakhir di SharePoint server nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Intex. Ya semi-semi Starbucks itulah, belum nyampe ke levelnya Starbucks, tetapi dia punya masalah waktu itu dengan ada customer yang keracunan gara-gara dagingnya nggak, dagingnya bahan busuk atau gimana disajikan, orangnya mati dan dia disuruh gila-gilaan dan dia perlu bayar insurance dan segala macam karena dia nggak di insurance segala macam, jadi mesti yang kayak waduh duitnya jadi gede tuh. Sejak saat itu mereka manajemen kembali gimana caranya kita bikin safety inspection sampai kayak supaya semua orang aman, lampu segala macam bolong, make sure gak ada yang sampai pecah atau pengawasan atau gimana gitu ya. Semuanya itu diperhatiin, setiap store manager wajib untuk report weekly, foto-fotoin ini buildingnya gimana, ada yang bocor atau enggak, misalnya ada yang bocor tiba-tiba kena makanan itu kan jadi racun atau gimana. Lukas, make sure semuanya on, ya kan? Untuk stok segala macam nggak boleh kehabisan. Nah, mereka itu safe-nya sekitar segini, nggak nyampe setahun. Mereka 11 months itu mereka udah report. Mereka save around 470,000 dari yang mereka manajernya mesti proses manual, which is menjadi mereka save-nya itu sekitar 10.000 jam per tahun. Nah, ini. Belum lagi mereka nanti kembangin lagi untuk masalah cuti lah, masalah onboarding lah, masalah banyak macam. Yang kedua, saya mau bagiin ANZ. Dan dengan bangga saya bisa bilang ini ANZ case study-nya terjadi di Indonesia. Di mana mereka bisa shorten the loan account opening itu dari less than a week. Mereka mungkin 4 hari, 5 hari gitu kalau loan di approve-nya. Menjadi less than a day. Kalau nggak percaya coba aja ke ANZ itu pinjam duit. Mungkin kalau jumlahnya kecil nggak dilarin, kalau jumlahnya gede mungkin langsung lah just the same day gitu. Karena mereka pakai approval prosesnya langsung tik udah beres selesai. Productivity improvement, dan ini salah satu slide favorit saya di mana si waktu itu Pak Isa Hendrawan itu yang CIO-nya ANZ present di event kayak begini gitu. Dia ini sendiri, dia ngomong sendiri. Salah satu dia punya slide, mungkin ada 9 slide, tapi yang satu doang yang pilih ini
before and after. Ini dia sendiri yang bikin, bukannya saya yang bikin ini. Ini dia sendiri before and after. Jadi dia catat berapa application-nya sebelum dan sesudah. Ini impressive, 30% performance increase. Dan gak cuma ini, dia kan ini satu nih, ROI-nya tinggi. Nah, dan banyak, mungkin ada 15 proses yang dia lakukan pakai Nintex. Dan still more, jadi sekarang mereka adding mungkin another 10, kira-kira. Ini faktornya habis soalnya, dia gak mau yang ada isinya. Ya, jadi QR code pun juga bisa. Ini lumayan berguna untuk yang di lapangan, terutama yang survei-survei. Kalau Bapak pernah lihat salah satu vending mesin, dia ada QR code, nah itu dipakai. Jadi bisa kita tambahkan, setiap itu. Ini juga ada fitur untuk attachment. Attachmentnya bisa foto. Saya bisa peragakan langsung. Ini bukan promosi ya, Pak? Di fotonya pun bisa kita edit kan, zaman sekarang kalau ngambil foto harus diedit, Pak. Sini enggak kelihatan gambar, tapi kalau sini kelihatan ya, Pak. Enggak gitu. Nah, ada jeda dikit, saya edit, Pak. Kan dan kita bisa submit. Harusnya sini udah bisa sih. Yang pincar tadi yang kita harusnya bisa look up, tapi ini balik lagi ya, karena look up ke 365 mungkin internet saya yang kurang kencang. Dan harusnya bisa kita submit, Pak. Tapi karena ini belum ada, ya ini ada validasinya juga, Pak. Jadi kalau ada satu kolom yang atau satu field yang belum kita isi, kita bisa kasih validasi, harus diisi. Karena itu mandatory. Save dulu, dan di sini ada fitur yang mungkin tadi Andi sudah bicarakan, ada fitur namanya Outbox, Pak. Ini seperti email saja sebenarnya, jadi ketika kita mungkin lagi dalam perjalanan atau dalam pesawat dan kita tidak mendapatkan koneksi internet, kita bisa unduh dulu semua form yang harusnya kita request atau kita approve. Setelah ada koneksi internet, dia langsung auto-sync, Pak.